tunggal pintenan. Sebatang saya mau masuk. Oh, tumbas selenjer. Kenapa? Coklat dengan strawberry. Strawberry. Jenengan setiap niki arah-arahan mesti anten. Belum mau daerah mereka. Oh. Dalamnya pun dia. Keluar sini kelihatan mana? Oh. Terus pintar nih, so ya. Tiga nih. Pak, pintar asmane jenengan? Sampun lah kagem jenengan mawon. Sampun kagem jenengan mawon. Pun mboten napa-napa. Kula is nganu isin. Kula lebet ke YouTube nggih. Nggih. Matur nuwun nggih. Hari ini saya akan mereview es kado. Es favorit saya zaman bahula atau alias zaman saya waktu zaman kecil. Kapan ya? Gak usah lah ketahuan tuwir banget. Gimana rasanya? Apakah masih sama rasanya dengan dulu? Kita coba es kado gimana rasanya? Masih enak yang dulu, ini rasa strawberry. Ah. Rasanya luar biasa. Ini membuat saya terngiang yang terpukau atas pengalaman zaman dulu waktu kecil. Sekarang harganya Rp1.000, dulu berapa ya? 500 atau berapa ya? Yang jelas dulu saya mau beli es ini harus nabung sebulan dulu baru bisa makan ini. Enak sekali ini. Kenangan tak terlupakan, membeli kenangan itu tidak bisa. Bagi teman-teman yang belum pernah merasakan es kado, coba rasakan sensasi makan es kado yang luar biasa rasanya. Mantap betul, mantul ya, aduh. Keren luar biasa ini. Hangim-hangim udah berpuluh-puluh abad nggak pernah makan ini. Alhamdulillah hari ini bisa makan. Kita syukur. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Rasanya luar biasa.